sih. Itu berdiri ada pengaruh. Kayang maupun topi sendal yang digunakan oleh kedua pelaku pada saat terekam CCTV. Dan ini alat penting untuk merusak rumah kunci sepeda motor tersebut. Ya kan? Ini alatnya kan digunakan untuk merusak juga. Siapa yang melakukan pencurian? Oh, nengok situasi, memantau. Ya, ini barang-barang kalian juga kan? Yang pada saat kalian gunakan melakukan curian motor itu. Jadi pak mencuri sepeda motor tidak juga itu tidak ada. Kita dapat. Jadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 12 siang korban berbelanja di pajak pasar Suprapto, yaitu tepatnya di memarkirkan sepeda motor tepatnya di depan toko sembako. Kemudian beliau ke dalam pasar Suprapto untuk membeli ikan. Pada saat itu terlihat di rekaman CCTV bahwasanya sepeda motornya dicuri atau diambil paksa oleh pelaku yang berjumlah 2 orang. Itu perannya apa aja orang itu? Nah, dari 2 pelaku ini salah satunya untuk memantau situasi di sekitar TKP. Dan yang satunya lagi dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor menggunakan gunting untuk menguasai atau mengambil sepeda motor milik korban. Sepeda motor dijual oleh pelaku, akan kami lakukan penyelidikan, kemarin sudah kami kembangkan juga, namun masih belum ada titik terang, tapi akan segera kami temukan sepeda motor tersebut. Dan informasi lainnya bahwasanya kami menangkap pelaku pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 21.00 di Pantai Olang Jalan Arteri Tanjung Balai.